penyelundupan narkoba di kawasan Ancol, Jakarta Barat. Ya, petugas ini mengamankan dua orang tersangka, keduanya yaitu Sadikin dan Ahmad Rifai. Sementara Huang Zhongwei, warga negara Taiwan, tewas ditembak akibat melawan petugas. Dan para tersangka ini digrebek di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Dari mereka, petugas mengamankan 51,4 kg narkoba jenis sabu. BNN ini sebenarnya agak kecewa, Ji, sama negara Taiwan. Pemerintah Taiwan ini dinilai cuek dalam pemberantasan narkoba. Nah,